Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat stand ataupun nak tukar drill menjadi tempat gosok. Tempat apa? Macam-macam multi purpose lah. Nanti kita tengok macam mana. Saya ada kayu, saya ambil kayu keping, dua keping dan tiga. Itu yang saya tunjuk tu adalah tempat yang kita kena gaji. Ini hasil dia. Itu kita sedia, kita potong tengah-tengah tu. Kasih ngam-ngam lah. Tak nak besar sangat. Ini kecil sangat tak boleh. Saya buat demo. Nanti kita dah pasang, dia akan berfungsi macam ni. So stand ni, tapak yang hitam tu saya beli dekat Shopee. Berapa ringgit saya tak ingat, tapi tak ada mahal sangat. So kita akan yang kayu tu kita buat seolah macam kita buat bangku duduk tu, yang selalu orang kat kampung buat bangku duduk-duduk tu, kedewi tu. Tapi kita upgrade, kita jadikan dia tapak untuk jadikan mesin drill untuk jadi dia tempat untuk jadikan dia multi purpose punya function lah. Nak gosok kayu ke, gunakan kertas pasir ataupun kilatkan stainless steel, guna brush, apa-apa brush lah yang ada kat pasaran lah. Kita ni cuma jangan, cuma kalau boleh jangan potong kayu lah. Potong kayu tak sesuai lah, kita guna drill ataupun angle grinder. Kalau kayu kita kena beli yang kayu punya lah. Bahaya kan. Okay, ni saya tunjuk demo lah. Kalau dah siap macam mana kalau dia ini untuk yang putih ni untuk kilatkan stainless steel. Ini wire brush ni untuk biasalah untuk bersihkan alat-alat atau bahan-bahan yang besi, yang karat tu lagi besi. So kat sini ada, saya tunjuk ada dua tapak. Saya tebuk dua lubang, dua tempat lubang, satu shape dah dalam, satu shape dah luar. Yang dah luar untuk brush. So sekarang saya dah tunjuk yang saya dah dah siap skru dan dah pasang drill. So dia akan jadi macam ni lah. So ada space sikit kat kayu depan tu, kita boleh guna untuk gosok apa-apalah yang kita nak gosok. So drill tu kita tak perlu nak pegang ataupun kita nak hujah dari atas kan, sebab dia bergoyang jadi susah nak duduk diam. So bila ada kayu ni, stand ni, so dia duduk diam lah kat situ, kita boleh buat santai-santai je. Tu ada tempat-tempat skru. So benda ni boleh multi purpose dan multi, kita macam pelbagai guna lah. Belah depan boleh, ke belakang sikit boleh. So sekarang ni saya tengah cari apa bahan-bahan yang kita nak demo. Kita tengok. Masa ni saya berbuntu lah, apa saya nak gosok. Saya guna screwdriver lah. Saya try ada karat sikit tu. Jom kita tengok. Kali ni kita cuba hammer pula. Hammer ni dah karat-karat sikit tu. Kita tengok macam mana.
tengok. Nampak tak kilat tak? Yang dekat atas nampak. Ada shining-shining kilat. Macam baru keluar kedai. Kilat. Cantik. So dah tahu dah kalau korang pergi DIY ke apa ke kedai hardware, kita tahu berus tu untuk apa. Kadang kita tahu kotak pasir je. Dah cuba baru tahu apa fungsi dia. Cantik ya. Kalau benda-benda karat-karat, stainless steel dah karat tu, gosok dia. Alright, thank you.